Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan Mas Mazi. Mas Mazi yang asli, yang jarang uploadnya. Itu kata siapa kemarin ya, ada yang bilang gitu ya. Jarang upload Mas Mazi sekarang ya, karena ya susah nyari konten. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang spoiler dan juga bocoran Mystery Shop. Katanya sih ada sih, jadi kita akan bahas ya. Alright, sebelumnya di like dulu, tembusin 5000 like seperti biasanya. Let's go. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang bug ya. Ini menurutku sih bug yang merugikan. Ini bug create diskon 24 jam yang sekarang itu jarang muncul di tempatku atau di akunku saja. Ini aku sudah lama tidak dapat lagi yang namanya create diskon ya. Ini aku login terakhir itu 2 hari yang lalu. Katanya kalau kita nggak main beberapa hari itu kita bisa dapat lagi. Jadi kita akan buktikan saja ya untuk tipsnya seperti itu katanya. Apakah bisa dengan cara tidak login 2 hari saja kita bisa mendapatkan lagi yang namanya create diskon harian atau yang create 5000 itu loh, kalau kalian belum tahu ya. Oke, langsung kita akan matching-matching aja teman-teman. Oke. Oke, di sini aku sudah buya ya dengan kill cukup banyak karena lawannya bot ya. Alright. Sudah selesai dan apakah aku dapat? Ternyata tidak dapat juga ya. Oke lah, memang bug-nya ini memang menjengkelkan ya. Tapi kita akan coba di akun yang lain ya. Aku beberapa akunku ada yang nggak aku login ya selama lebih dari 7 hari tentu saja ya. Minimal katanya sih aku juga dapat tips juga. Jangan login 7 hari, Bang, karena itu bisa memunculkan kembali yang namanya create diskonnya. Oke, langsung kita akan coba saja meloginkan akunku yang sudah lama tidak login, teman-teman. Oke, di sini aku pakai akunku yang sudah tidak login lebih dari 7 hari dengan tanda ini akan muncul event eksklusif veteran atau misi login ulang ya. Ini kalau kalian dapat misi ini pastinya kalian akan dapat crate ya. Katanya sih seperti itu. Kita akan coba ya, teman-teman ya. Ini memang yang di akun utamaku itu memang aku jarang beli untuk crate diskon karena ya harganya nggak masuk akal ya. Ya kayak normal gitu aja lah, 100 diamond harganya 16.000 kan normal. Jadi nggak pernah aku beli. Apakah karena itu jadi ngebug nggak muncul lagi? Aku juga nggak tahu, teman-teman. Oke. Kita sudah selesai di sini. Aku sudah kill lumayan banyak karena musuhnya bot tentu saja. Oke. Ini jarang aku mainin akunku ya. Kita akan cek apakah dapat crate diskon hariannya. Oke. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita cek aja ke lobby ya. Alright. Dapat ya. Oke, dapat, udah kelihatan gambarnya kuning ya. Dapatnya diskon berapa sih, nggak ngerti ya. Apakah diskonnya 3000? Kalau 3000 sih wow, luar biasa ya. Oke, dapat diskon berapa nih? 5000 ya, lumayan ya. Oke. Langsung kita akan beli saja karena harganya cukup murah, 100 diamond 5000 itu cukup murah, teman-teman ya. Oke, langsung let's go, kita beli aja daripada nggak muncul lagi kan ya. Oke, dikasih murah ya dibeli. Langsung kita unboxing aja ya. Kita pakai untuk spin coba ya. Kalau pakai akun badang dan itu jarang login dan jarang spin dan jarang top up, apakah ini akan hoki ya? Oke, langsung kita spin saja. Apakah ini menghoki atau tidak? Dengan satu kali spin, apakah bisa langsung dapat bundle Nero-nya? Ini akun yang kedua ya, bukan akun gue, teman. Ternyata nggak dapat. Weh, dapat loh. Dapat motornya ya, motor apa ini, kumbang apa-apa ini, pokoknya itulah ya. Cavalier R ya, keren ini motornya si Nero, Babang Nero itu temannya si Dante. Oke, apakah spin kedua kita bisa dapat bundle Nero-nya dengan akun bot yang jarang login? Tapi kita coba dulu untuk spin di sini ya. Ini aku sebenarnya ngidam yang ini sih. Aku nggak ambil loh, tapi aku ngidam pengen punya yang ini ya. Oke, kita akan spin dengan satu kali spin. Apakah hoki ya? Apakah hoki? Ternyata tidak, teman-teman ya. Tidak hoki ya di sini ya. Oke, kembali lagi. Dapat apa ini? Ya, dapat sepatu. Oke, kembali lagi ke bundle yang Nero tadi. Kita akan spin ya. Apakah ini aku jarang login bisa hoki? Ya, nggak dapat sih. Loh. Dapat loh. Dapat. Wah, memang terbukti ya, teman-teman ya. Ini bukan mitos, bukan fakta. Loh, piye toh? Ini mitos atau fakta? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah dengan akun yang jarang login itu bisa nambah hoki? Oke, ini akunku yang lainnya. Ini nggak login lebih dari 7 hari. Yang tadi 30 hari, yang ini 7 hari saja. Oke, apakah ini akan juga dapat diskon besar sama seperti akunku yang satunya tadi? Kita akan coba cek ya. Ini pasti dapat sih, karena jarang login. Jarang login pasti ini. Asal jarang loginnya itu lebih dari 7 hari ya, teman-teman. Kalau cuma 2 hari kayak akun utamaku tadi, itu nggak worth ya ternyata ya. Harus lebih dari. Oh, dapat kan? Jadi seperti itu untuk tips dan trik mengatasi bug-nya.
Okay, kemarin juga banyak yang nanya juga, Bang, apakah ada Mystery Shop? Okay, menurut jadwal seharusnya sih kalau Mystery Shop itu hadirnya setiap 2 atau 3 bulan sekali. Jadi kalau dihitung dari bulan Desember kemarin, harusnya itu di bulan Maret besok baru rilis untuk Mystery Shop-nya. Tapi mungkin karena besok Maret itu sudah puasa dan di bulan berikutnya di bulan April sudah Lebaran, kemungkinan untuk Mystery Shop itu memang dimajukan. Aduh, di bulan ini dihadirkan Mystery Shop, teman-teman. Oke, untuk Mystery Shop-nya sendiri aku dengar rumor-rumor sih memang akan hadir ya. Ya walaupun belum tentu fix resmi rilis juga, tapi kita akan coba nanti kita ulik-ulik. Sepertinya sih memang benar ya, karena di beberapa server luar itu sudah duluan hadir untuk Mystery Shop di bulan Februari. Bahkan di bulan Januari kemarin di beberapa server pun itu ada Mystery Shop-nya sampai 3 part ya, atau 3 kali. Di server kita saja yang tidak hadir untuk Mystery Shop-nya. Terakhir itu kalau nggak salah bulan Desember, kalau nggak salah ya. Iya mungkin ya. Dan aku dengar rumor dari beberapa viewer juga katanya, dan juga dari beberapa leaker atau pembocor-pembocor, itu bahwasannya besok tanggal berapa ya? Pokoknya mendekati pertengahan bulan ini itu akan rilis untuk Mystery Shop di server Indo atau di server Wakanda ya. Oke. Mystery Shop-nya akan membawa bundle Sweetie Villain ya, atau yang cowok cewek yang kemarin kita sudah sempat spoilerkan atau kita sudah lihat bundlenya. Untuk tanggalnya katanya sih tanggal 17 Februari besok ya, tahun 2023 besok akan rilis untuk Mystery Shop-nya di server Wakanda tercinta ya, dengan membawa bundle Valentine seperti itu. Dan juga tentu saja crate-crate Evogan ya, peti-peti Evogan, token Evogan, dan juga tiket-tiket Inku, dan juga tiket yang lainnya seperti Weapon Royal dan juga mungkin Diamond Royal. Ya sama sih isinya seperti di Mystery Shop di tahun-tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya ya teman-teman. Untuk bundlenya itu tampilannya seperti ini, kita sudah lihat kemarin, jadi nggak perlu kita bahas lagi, sudah bosan ya, sudah apal. Untuk bundlenya itu yang cowok seperti ini, dan untuk yang cewek nanti kita akan lihat lagi ya. Pokoknya seperti itulah ya, sudah kita bahas juga kemarin secara mendetail juga, jadi kalian nggak perlu lagi untuk ngebahas di sini. Tapi kalau kalian mau lihat lagi ya monggo silahkan. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah ada buyah pasnya? Nah itu aku sendiri belum tahu ya, kita akan cek besok. Sementara kita akan tunggu kabar selanjutnya apakah ada untuk buyah pasnya. Karena kalian tahu sendiri untuk buyah pas ini sudah sangat murah ya. Lumayan murah, 300 diamond sudah dapat buyah pas sampai level 100 kalau kalian itu rajin main atau menjalankan misi harian setiap hari selama 30 hari, oke? Seperti itu untuk bocoran Mystery Shop-nya, teman-teman. Oke, kembali lagi ke buyah pas. Kalau seandainya ini diskon, harganya jadi berapa ya? Seandainya ada ya teman-teman, tapi peluangnya itu kecil, kemungkinan sih nggak ada. Tapi ya semoga aja ada teman-teman. Oke, seharusnya di sini kan harganya 300 diamond ya. Kalau misalnya dapat diskon 50% saja, itu harganya menjadi 150 diamond dan itu cukup murah ya. Semoga sih yang didiskon atau yang dihadirkan di Mystery Shop itu yang paket 800 diamond. Walaupun cuma diskon 60 itu jadi jauh lebih murah. Oke, aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten bocoran berikutnya. Dah, terima kasih sudah menonton.